من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، yang saya hormati Ketua Masjid Ali Tanda Karya Muslimin Muslimat yang hadir sekalian, alhamdulillah saya syukur kita kepada Allah SWT kerana kita dapat menunaikan sembahyang waktu Isya secara berjemaah tempat yang mulia, dan juga sekarang ini kita sedang menunaikan sembahyang Tarawih. Yang mana kita maklum sembahyang Tarawih hanya ada dalam bulan Ramadan saja. Jadi itu alhamdulillah juga kita ada Allah SWT kerana kita dapat berada di rumah Allah SWT. Di malam ini adalah malam yang ketiga, makna tiga malam puasa lagu saat sangat dah tiga malam dah. Jadi sekarang ni bulan Ramadan, satu bulan yang sangat berkat, sangat diberi ganjaran Allah SWT. Begitu juga kita Ramadan kali ini kita ada satu benda yang agak besar. Selepas bulan Ramadan ini kita akan ada bulan pilihan raya, bulan 6, bulan 7 ni. Jadi bila nak cakap dalam masjid ni kena hati-hati. Nah, saya baru ni diberi khusus oleh Jabat Agama Kulim, Pihak Imam, semua dijemput. Kalau boleh, jangan cakap politik kepartian. Politik boleh cakap, tapi nak urai payah. Politik yang boleh cakap ialah politik yang nak tegakkan agama Allah Ta'ala. Itu saja politik yang boleh cakap. Kalau politik yang cakap bukan untuk menegakkan Allah Ta'ala, akhirnya akan membawa kita sesat di dunia dan sesat di akhirat. Bagaimana Allah sebut dalam Quran, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang bermaksud inilah saja jalan gue yang lurus. Jadi bila Nabi Muhammad baca ayat tu, dia buat garis-garis di tanah, banyak garis lah, banyak garis. Jadi dalam banyak-banyak garis dia kata ada tu garis-garis saja yang boleh pakai. Garis ni dia kata fattabi'uh, hendaklah kamu ikutkan dia. Maksudnya garis yang boleh pakai ni garis yang ikut garis panduan Al-Quran dan Hadis. Macam mana kita nak tahu garis yang ikut garis panduan Al-Quran dan Hadis? Kita baca lah ayat Quran. Sekarang ni bulan Ramadan, kita kena banyak baca Quran. Di TV dan juga masjid-masjid, banyak masjid beri kerana. Yang mana dalam Al-Quran dah sebut A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu bisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahum lakum aduwwun mubin. Yang bermaksud inilah saja jalan kuil rus kan. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu bisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Maknanya kita ni sebagai umat Islam, kita kena ambil Islam itu secara sumun, secara lebih lengkap.
Islam ada 4 rukun. Bahagian ibadat, bahagian menegak had, bahagian jinayah, bahagian muamalat. Jadi, 4-4 perkara ini kita ambil sempurna, barulah Islam kita betul. Kalau kita tak ambil sempurna 4 rukun ini, maknanya Islam kita tak betul. Macam saya buat contoh ayat tadi, iaitu inilah jalan yang lurus, dan jangan kamu ikut jalan-jalan yang banyak. Jalan yang banyak ni maknanya jalan yang menyimpang daripada garis pandu Islam. Maknanya akan bawa kita jalan sesat. Oleh itu, apa yang saya harap kepada ahli jemaah kita sekalian, supaya kita mendalami Al-Quran. Di antaranya, kita disuruh ambil Islam itu secara keseluruhan. Macam mana secara keseluruhan? Iaitu melalui 4 cabang tadi. Bahagian ibadat, iaitu sembahyang, puasa, zakat, haji. Ini dia panggil bahagian ibadat. Yang kedua, bahagian muamalat, bahagian jual beli, hutang piutang, sewa menyewa. Itu dia panggil bahagian muamalat, hubungan kita dengan masyarakat, macam mana jual beli, deka-deka sebagainya. Itu bahagian muamalat, kita kena ikut garis panduannya. Yang ketiga, bahagian menakahat, iaitu pak nikah kahwin. Mestilah kena ikut garis panduan yang Islam semua. Kita tak boleh tak ikut cara dia. Islam buat syarat, misalnya nikah kahwin, dia ada rukun nikah ada 5. Pertama, suami isteri, saksi, wali, ijab kabul. Itu 5 rukun. So, tak ada 5 rukun tu maknanya dianggap nikah kita sebagai tidak sah. Kecuali ada sebab-sebab tertentu, barulah boleh. Kalau tidak, maknanya tak boleh. Begitu juga nampak jinayah. Nampak jinayah ni maknanya melibatkan pemerintah. Yang mana pemerintah ni maknanya, kalau pemerintah Islam, kita ni orang Islam, dia mesti ikut garis panduan Islam, barulah selamat. Parti yang nak pemerintah negara ni dia panggil parti politik. Parti politik ni mana parti kumpulan. Politik ni kalau ikut dalam bahasa yang disebut dalam kamus dewan, mana yang cerdik. Parti kumpulan, politik ni cerdik. Orang yang cerdik maknanya orang yang nak menyelamatkan kita daripada bahaya atas dunia dan bahaya di akhirat. Itu orang yang cerdik. Kalau atas dunia kita tak selamat, bahaya berkaduk macam-macam berperang, maka berarti kita tak cerdik, sebab kita cari dalam gaduh. Islam suruh kita cari jalan perdamaian dan rujuk kepada Al-Quran dan Hadis. Maknanya kalau kita berbalah nambah politik, parti ini macam-macam, parti ini macam-macam, sampai dianggap masjid ni tak boleh cakap politik. Sedangkan politik ni makna cerdik. Politik ni makna urusan daripada negara. Politik ni maknanya bila kita dapat kuasa, kita nak tukar Islam. Itu politik Islam. Jadi bila politik yang macam tu, barulah kita dapat selamat. Kalau kita daripada negara tak mengikut garis panduan Islam, maka berarti kita tak selamat. Kita cerdik ni maknanya kita nak selamat atas dunia, akhirat pun nak selamat. Kalau boleh berumah syurga, itu orang cerdik. Tak macam politik Fir'aun. Fir'aun dia cerdik, ikut dia ramai, sampai dia mengaku dia Tuhan. Tapi akhirnya, dia mati tenggelam dalam lautan. Dan di akhirat, dia adalah ketua ahli neraka. Walaupun dia tengok sekali empat, nampak nama dia cerdik.
Tapi sebenarnya dia tak cerdik. Ha? Dia, dia ramai, dia boleh buat apa dia nak sebab dia ada kuasa. Ada kuasa politik. Tapi di akhirat, dia ketua ahli neraka. Maka ini politik yang salah. Politik yang betul ialah kita ikut garis panduan Allah SWT. Barulah politik yang betul. Politik yang betul hanya satu saja. Ini berpandu pada Al-Quran Karim. Allah kata, "Fama ba'dal haq ilal batil." Maka apakah selepas yang benar? Kalau kita kata dalam negara Malaysia ni ada parti politik ramai, banyak kumpulan, parti mana yang agak paling betul? Cuba kita buat kajian lah. Parti mana yang agak paling betul, yang lebih merit dari Islam? Adakah banyak? Adakah banyak? Jadi jawabnya satu saja. Kalau tidak, maknanya kenapa mereka pecah belah? Kalau tak satu, amal kena ikut berdasarkan pada pemalah tuan tadi. Saya baca, "Ya ayyuhallazina amanu qudu fi sinbi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Wahai orang beriman, terima Islam itu secara keseluruhan. Undang-undang mesti ditegakkan dengan Islam. Negara kita pada hari ini, undang-undang Islam tak dapat jalan. Undang-undang 355 pun tak dapat jalan. Sebab apa? Sebab umat Islam ini tak menyokong. Yang kita lantik di kalangan mereka yang mimpin, mungkin mereka pun tak apa nak mau terima. Sebab mungkin lebih merit Islam. Itu belum Islam sepenuhnya. Dan sepenuhnya melibatkan kisah, melibatkan bab tuduh-menuduh. Macam mana syarat kita nak tuduh orang, sekiranya orang tu berzina, apa syarat dia? Mau ada 4 orang saksi yang adil. Tengok jelas. Tak boleh pakai bawa tindang ke mahkamah misalnya. Itu tak betul kari panduan yang Allah sebut. Maka ini di antara benda-benda yang kita kena fikir kalau kita nak tamat. Saya cakap ni walaupun bahaya, kerana saya diarah, kalau boleh masjid ni jangan cakap politik. Sedangkan kita kena faham makna politik ialah cerdik. Orang cerdik ni atas dunia ni nak selamat, akhirat nak selamat, apa cerdik ni. Kita tak boleh cakap benda cerdik. Al-Quran sebut begini, begini, begini. Kita tak mau ikut. Dia kata, contoh dia, "Fa in tanaza'tu fi shay'in faruddu ila Allah wa Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Maka jika kamu berbalah-balah dalam masalah sesuatu perkara, wani kata parti kami yang betul, wani kata parti saya yang betul, masing-masing pandu kepada hujah masing-masing. Mana kita nak tahu? Kita kena pandu kepada "Fa in tanaza'tu fi shay'in faruddu ila Allah wa Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Maka jika kamu balah-balah, wali kata hak kena ikut parti aku, parti aku putih. Wali kata kena masuk parti aku, parti aku putih. Masing-masing ada hujah dia. Hujah ni hujah berdasar pada akal. Kita kena berhujah berdasar pada Al-Quran dan Hadis. Sebab tadi saya dah baca, jalan yang lurus hanya satu. Jalan bengkok ramai, banyak. Nabi sebut di antaranya, dia kata apa? "Wasatafriku ummati bi salasi wa sab'ina firqah kulluhum binnar illa wahidatan." Umat aku akan pecah 73 kumpulan, semua masuk neraka kecuali satu kumpulan, iaitu kumpulan yang pegang teguh pada Al-Quran Hadis. Inilah kumpulan yang akan selamat, yang boleh masuk surga. Maka sebab itu
saya nasihatkan pada kita, sekiranya kita bahasa ragu-ragu, tak apa sedap, tak apa selamat, kita tanyalah orang yang lebih tahu. Kita tengoklah pada Al-Quran dan Hadis. Apa Al-Quran dan Hadis kata, itulah yang betul. Apa yang Al-Quran dan Hadis tolak, maka itu jalan yang tak betul. Maka dengan sebab itu, saya cakap ni satu benda yang agak sensitif. Sebab nak pilihan raya bulan 7, masing-masing nak cari pengaruh, nak kuasa dan nak pahawan. Oleh itu, kita sebagai seorang muslim, kita kena fikir nak selamat di dunia. Tak ada lain mereka cara Islam. Nak dapat masuk surga, mestilah kita kena ikut Islam itu secara keseluruhan. Apa yang saya harap pada malam ini, ahli-ahli jemaah sekalian, kita boleh memuzakarah, tukar fikiran dengan cepat. Bawa apa hukum untuk buku-buku kita berunding fikir dengan cara elok, agak-agak macam mana kita nak pangkap. Kerana pangkah kita itu dia bawa kepada, kalau kita pangkah salah, kita bertanggungjawab. Dia akan ada nanti bertanggungjawab di atas dunia ni sebab Islam tak ditegakkan. Kerana kita salah pangkah. Maka sebab itu saya harap kepada adik jemaah sekalian, mestilah kita fikir panjang. Jangan ingat kata kita boleh pangkah itu sesuka hati. Tak ada ambil kira. Maknanya kita ada ambil kira. Pangkah ni maknanya adakah boleh Islam tegak atau Islam tak tegak. Kalau ini Islam itu tak tegak sebab silap kita pangkah, maka kita bertanggungjawab kepada Allah SWT. Kerana Allah bagi amaran dan permanya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukuman yang Allah tetapkan atas dunia ni, ikut hukuman dia, mereka itu kafir. Kita dengar cakap ni memang sensitif, tapi sebagai kita orang Islam, kita percaya Allah Ta'ala maha hebat, maha pandai, maha kuasa. Kenapa kita tolak hukuman dia? Sedangkan kita mengaku dia Tuhan kita, Allah Rabbul Alamin. Kita puji Allah Ta'ala. Sedangkan kita puji itu makna kita akui Allah Ta'ala maha hebat, maha baik. Ya, Allah Ta'ala bagi kepada kita, dia hendak kita selamat di dunia akhirat. Dia hendak kita berjaya di dunia akhirat. Allah kata, innal adra yarisuha ibadiyah salihun. Sesungguhnya bumi Allah Ta'ala akan dikuasai oleh hamba-hamba yang baik. Maka sebab itu untuk berjuang dapat kebaikan sangat payah. Bagaimana kita tahu Rasulullah SAW dikata macam-macam, gila lah, nak pangkat lah macam-macam, kerana nak tegak Islam. Maknanya itulah kepayahan yang dihadapi dia Rasulullah SAW. Maka saya harap adik makdan kita berlapang dada dapat membuka benda-benda yang kita rasa sensitif, supaya kita dapat faham, supaya umat Islam berjaya di atas dunia ini dan selamat di akhirat. Jadi saya minta maaf agak terkasar pada apa yang saya tahu dalam ini. Saya maaf dan maaf sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.